Assalamualaikum, bertemu lagi dalam video Cikgu Ri. Dalam video kali ni aku review sebuah phone daripada Realme, iaitu Realme GT Master Edition. Nak tahu okey ke tak sebab aku dah pakai sebulan? Aku akan tunjukkan korang best ke tak phone ni. Jom kita mulakan video ni. Pertama, kita tengok dia punya screen. Aku memang sangat sukakan screen dia sebab dia menggunakan Samsung Super AMOLED 6.43 inci 120Hz refresh rate. Memang cantik. Untuk pengecasan pula, dia menggunakan 65W Super Duck Charge, bateri berkapasiti 4300. Untuk kamera pula, dia menggunakan sensor 64MP guys, iaitu street photography. Dan dia punya kamera kedua ultrawide 8MP dan makro 2MP. Realme GT Master ini dijana oleh Snapdragon 778G 5G CPU, 8GB RAM dan 256GB ROM. Butang kuasa di sebelah kanan, di sebelah kiri ada volume rockers. And then, nak tunjuk kat korang, dia punya fingerprint dekat screen sangat premium dan sangat laju. Kebanyakan phone yang harga bawah 1000 ataupun bawah 1500, fingerprint dia selalunya tak dekat screen, dia selalu dekat tepi ataupun kat belakang. So satu bonus lah kalau GT Master ni dia bagi kita fingerprint dekat screen. Di bahagian bawah pula dia ada pengecasan Type-C, speaker mono dan juga apa tu guys, sebuah audio jack 3.5mm. Akhirnya kita masih boleh menggunakan audio jack 3.5mm. Aku juga dah buat benchmark, dia punya AnTuTu benchmark, result dia 534,575. Skor ni sangat valid dan sangat powerful. Setelah aku gunakan selama sebulan phone ni, bagi aku sangat memuaskan hati dengan harga RM1,350 yang aku beli tu. Aku berpuas hati sangat dengan punya spesifikasi, kamera, prestasi, gaming dan sebagainya. Aku sangat berpuas hati. Phone ni juga aku guna untuk gaming dan surprisingly guys, dia tak panas sebab dia ada liquid cooling. Dia tak panas langsung. Memang boleh main game lama dan bateri pun boleh bertahan lama guys. Kualiti bila kita call orang, kualiti sangat baik. Suara jelas dan tak ada isu. Ok, seterusnya kita tengok sampel-sampel kamera yang aku dah tangkap video guna Realme GT Master Edition ni. Jom kita enjoy.
Ini adalah contoh rakaman video 1080p 60fps. Rakaman ini dibuat menggunakan Realme GT Master Edition. Kau saksikan lah, okey lah, tak ada vibration, sangat stabil bila kita record. Ini pula rakaman 30fps, dia agak bergegar sikit lah, tapi masih stabil. Untuk video konten-konten yang menarik, aku rasa lebih baik korang guna 60fps 1080p. Ini pula contoh rakaman 1080p tanpa AI, bantuan AI. So kepada korang yang cari phone bajet di bawah RM1,500, ini pilihan yang terbaik yang aku boleh cerita kat korang. Prestasi yang sangat baik, gaming pun tak panas, dia punya modem ataupun 4G ataupun 5G dia sangat laju. Memang flagship punya level, kamera yang baik dan apa lagi korang nak kan. Bateri pun besar, 4,300, dan bagi aku ia sangat memuaskan dengan tanda harga RM1,500 ke bawah. Untuk software pula guys, Realme GT Master ni dikuasakan oleh Android 11. Untuk software pula, dia dijana oleh Realme UI 2.0 Android 11. Kalau korang nak tahu, sebiji dia punya software ni macam Color OS kat Oppo tu, Color OS 11. Bagi aku, okey, tak ada masalah, memang laju, ringan, tak ada benda-benda masalah sangat dan sangat stable, tak ada bug. Cuma dia ada blockware sikit lah, korang kena delete sikit lah sebelum korang mulakan gunakan phone ni. One more feature lagi yang aku suka, dia ada RAM expansion. So dia bagi pilihan korang boleh tambah expand RAM korang tu 2GB, 3GB ataupun 5GB. Kita dah sampai di penghujung video, tak larat nak bebel. Korang pun dah tahu prestasi phone ni, kamera pun aku dah tunjuk dan feature-feature menarik dia. Apalagi korang boleh dapatkan phone ni di Shopee ataupun di kedai-kedai yang ada kat luar sana dengan harga bawah RM1,500. Dan sampai sini sajalah video kali ni. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum, jangan lupa share dan subscribe. Bye-bye.